Sebelumnya saya membuat dokumentasi untuk juragan Umi di Pasuruan, Jawa Timur. Nih, beliau order sama seperti juragan Gofar yang di Tuban, Jawa Timur juga. Ukuran besar, standar besar itu 15 kali 17. Nih. Ini kami sudah mencari apa namanya? Bahan yang super baja anti lengket, nanti kalau dibuat adonan tidak dilengket di besi gitu loh. Nah seperti ini pembuatannya, harus rapat seperti ini, bagus sekali, dibolak-balik dia rapat. Kalau rapat itu adonannya akan jadi tipis, semakin tipis tuh kriuk dan apa namanya himat ya kan. Gagangnya ini dari kayu halus, ini enggak sakit di tangan, dikasih karah biar enggak lepas, mudah lepas. Nah ini juga tadi cuman gue silakan gue juga begitu. Terus ini ada yang orderan untuk juga Trenggalek, satu meja produksi dan 6 cetakan kalau ini beliau mintanya, karena di rumah katanya sudah punya, dan satu kompor aja untuk ke Kalimantan. Sekarang dibuka motifnya untuk juragan Umi di Pasuruan, Jawa Timur. Nih, ini motif bulat, bundar dan kayak gitu, tapi udah ada isiannya seperti ini. Tapi juga beda, mungkin sedikit tidak beda karena handmade. Dan yang di bagian ini itu lerek, tapi isian. Oke, sudah bagus, sudah clear. Ini untuk juragan Umi di Pasuruan, Jawa Timur, segera kami kemasi, terus kami kirim, kasih alamat, semoga cepat sampai. Jadi untuk kamu semua yang mau order cetakan ke Semprong, Gabit Gambir, Simpeng, dan apapun namanya, untuk daerah kamu, tetap saja di sini ya. Udah selogam, sudah berkudus, besoknya kudus stop.